Di mana? Ya di mana-mana, kadang-kadang. Kalau yang Anda nggak tahu sopir ya? Sopir. Oh, punya ayam yang ambilnya ternaknya di mana? Di mana nggak tahu. Tapi Ibu punya pelanggan tetap. Nah, dari pelanggan tetap itu ngambil di kandangnya sama dengan harga 16. Kandang atau perantaran? Kandang. Jadi ini ayam harga seminggu lalu itu. Ini hari ini. Jadi berapa hari? Setelah dia yang ngambil. Ada sampai 5 hari. Ini berapa, Kak? Oh, jadi kandang ada perantaran. Itu 18-nya di mana sih kandang? Pertama tujuan kita datang ke pasar di Bogor ini adalah satu, kita mau mengecek berapa tingkat harga jual ayam potong per ekornya sekarang. Nah, tadi kita lihat sangat bervariasi. Ada yang harganya 32.000, ada yang 35.000. Tapi yang hari ini tuh maksimum 35.000 per kilonya, karkas ya. Nah, kemudian kita ingin membandingkan harga jual di pasar dengan harga jual di kandang. Karena ada berita yang kami dengar, ada laporan yang masuk ke kami di KPBU yang menyatakan bahwa ada perbedaan harga yang sangat tinggi